Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. AH-64 Apache, ini adalah salah satu alutsista perang favorit kami. Dan kabar baiknya lagi, Angkatan Darat Indonesia mempunyai 8 unit capung besi ini. Pasukan darat musuh pastinya akan gentar ketika melihat helikopter ini datang dari kejauhan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah karena helikopter ini memiliki sensor canggih yang dapat melakukan hal ini pada prajurit darat. Pasukan darat dengan pakaian standar militer bisa dipastikan kemungkinannya sangat kecil bisa lari dari helikopter ini. Kecuali para sniper dengan pakaian ghillie suit atau pakaian sniper. Masih ada kemungkinan bisa lolos dari sensor panas dan gerak AH-64 Apache ini. AH-64 Apache adalah sebuah helikopter tempur yang sesuai untuk semua keadaan cuaca. Ia dikendalikan oleh dua awak dan persenjataan utamanya adalah meriam rantai M230 30mm yang terletak di bawah moncongnya. Helikopter ini juga bisa membawa kombinasi persenjataan lain seperti AGM-114 Hellfire dan pot roket Hydra 70 yang diletakkan pada pilon di bawah kedua sayapnya. AH-64 Apache adalah helikopter serbu untuk Angkatan Darat Amerika Serikat dan merupakan pengganti dari helikopter serbu AH-1 Cobra. Jika Anda membutuhkan mesin perang untuk menyapu bersih pasukan serbu Angkatan Darat musuh, AH-64 Apache adalah salah satu jawabannya. Jika para pecinta dunia militer, subscriber, dan viewer Albiruni ID bertanya, kenapa tidak menggunakan helikopter ini untuk membasmi OPM di Papua? Jawabannya sederhana. Konflik di Papua merupakan konflik anak negeri melawan anak negeri, bukan anak negeri melawan negara lain. Aspek kemanusiaan harus tetap dikedepankan. Jangan sampai ketika Indonesia mengerahkan alat perangnya, dunia internasional mengecam dengan dalih HAM. Jika sudah salah strategi, Indonesia bisa-bisa menjadi negara hancur seperti di Timur Tengah. Karena propaganda musuh Indonesia yang berjudul pemimpin keji yang membunuh rakyatnya sendiri dengan mesin perang kelas berat. Dan dengan dalih itu, Amerika dan sekutunya akan ikut campur dalam masalah internal negeri ini. Kita percaya para petinggi TNI dan Polri sudah paham betul mengenai bagaimana menjaga keutuhan negeri ini. Jadi, keputusan yang mereka ambil dari menangani gejolak di Papua harus kita dukung dan kita hormati. Walaupun terkadang ada pahlawan yang gugur di Papua dalam menjaga NKRI ini. Perlu kita ingat, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa ini yang rela mati demi menjaga keutuhan negeri ini. AH-64 Apache dirancang oleh perusahaan Hughes Helicopter untuk merespon program helikopter serbu Angkatan Darat Amerika Serikat. Firma McDonnell Douglas kemudian membeli Hughes Helicopter dan melanjutkan pembangunan helikopter ini. Pembangunan helikopter ini telah menghasilkan helikopter AH-64D Apache Longbow yang kini dikeluarkan oleh Boeing Integrated Defense Systems. Helikopter AH-64 milik Angkatan Darat Amerika Serikat ini pernah beraksi dalam operasi-operasi invasi Amerika Serikat ke Panama tahun 1989, Perang Teluk, Afghanistan, dan Irak.
varian AH-64 Apache. AH-64A. AH-64A merupakan helikopter penyerang produksi awal. Ia digerakkan oleh dua buah mesin turboshaft GET-700. Kru disusun dalam bentuk paralel dalam ruangan berperisai. Helikopter ini dipersenjatai dengan meriam rantai M230 kaliber 30 mm yang dapat dihubungkan ke kaca pada helm pilot pembidik. Helikopter AH-64A juga membawa berbagai persenjataan muatan luar di pilon pangkal sayap. Gabungan persenjataan termasuk rudal anti-tank AGM-114 Hellfire, roket penggunaan umum tanpa panduan 70 mm Hydra 70, dan rudal udara ke udara AIM-92 Stinger untuk mempertahankan diri. AH-64B. Pada 1991, setelah operasi Desert Storm, AH-64B telah diajukan untuk meningkatkan 254 buah helikopter AH-64A. Peningkatan ini termasuk rotor baru, GPS, sistem navigasi yang ditingkatkan, dan radio baru. Kongres Amerika Serikat kemudian menyetujui $82 juta untuk program upgrade ke versi Apache B. Program Apache B kemudian dibatalkan pada tahun 1992. Pengubahan radio, navigasi, dan GPS yang dilakukan pada kebanyakan helikopter Apache model A selanjutnya disebut AH-64B+. AH-64C. Dana tambahan dari Kongres Amerika Serikat pada akhir 1991 digunakan untuk upgrade versi AH-64A dan AH-64B+ untuk menjadi AH-64C. Versi C termasuk semua perubahan dalam versi longbow, kecuali mass-mounted radar dan mesin baru. AH-64D. Model paling maju yaitu AH-64D Apache Longbow dilengkapi dengan serangkaian sensor dan sistem persenjataan yang ditingkatkan. Perbaikan utama dibandingkan model A adalah kubah radar AN/APG-78 Longbow Dome yang dipasang pada rotor utama. AH-64E Guardian. AH-64E adalah varian ekspor dari AH-64D yang tentunya diberikan beberapa pembaruan di beberapa aspek, seperti peningkatan kinerja mesin,
sehingga dapat melaju lebih cepat daripada sebelumnya. AH-64C Apache. Versi AH-64 Apache yang diperuntukkan untuk Angkatan Laut dan Pasukan Marinir Amerika Serikat. Spesifikasi AH-64. Panjang 17,73 meter, diameter balik-balik 14,63 meter, tinggi 3,87 meter, berat kosong 5.165 kg, berat maksimum 9.500 kg, mesin 2 General Electric T700GE701, kecepatan maksimal 365 km per jam, jangkauan maksimal 476 km, harga satuan 35,5 juta dolar atau sekitar 500 miliar rupiah. Biaya sekali terbang AH-64 Apache sekitar 6.800 dolar Amerika atau sekitar 96 juta rupiah. Persenjataan AH-64. Senjata api meriam rantai M230 dengan 1.200 butir peluru, roket Hydra 70, rudal AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, dan AIM-9 Sidewinder. Negara-negara pengguna AH-64 Apache. Mesir mempunyai 46 unit. Indonesia mempunyai 8 unit. Yunani mempunyai 28 unit.
Israel mempunyai 48 unit. India mempunyai 21 unit. Jepang mempunyai 52 unit. Kuwait mempunyai 16 unit. Belanda mempunyai 30 unit. Arab Saudi mempunyai 12 unit. Singapura mempunyai 17 unit. Turki mempunyai 10 unit yang masih dalam proses pengerjaan. Uni Emirat Arab mempunyai 30 unit. Amerika Serikat mempunyai 698 unit. Dan Inggris mempunyai 66 unit. Musuh di udara AH-64 Apache. Kita kesampingkan dulu anggapan bahwa Apache AH-64 akan menjadi debu kalau bertemu dengan sistem pertahanan udara seperti Panzer S-1, S-300, atau S-400. Karena itu sama saja dengan menembak capung menggunakan senapan kaliber 50 mm. Sangat tidak efisien dan membuang-buang uang. Salah satu senjata yang efisien untuk menjatuhkan AH-64 dari darat yaitu manpads. Kepanjangan dari
Main Portable Air Defense System, atau di Indonesia, orang-orang menyebutnya sebagai Basoka. Yang disebut Basoka biasanya tipe FIM-92 Stinger yang bisa dibawa kemana-mana. Tapi jika membandingkan AH-64 dengan FIM-92, istilahnya bukan apple to apple. Maka musuh di udara AH-64 Apache adalah helikopter Mi-35B. Kami membandingkan dua tank terbang ini karena Indonesia memiliki keduanya. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat resmi punya 8 unit helikopter AH-64E buatan Amerika Serikat. Capung besi ini datang pada Mei 2018 dan ditempatkan di Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, TNI Angkatan Darat sudah memiliki 5 unit helikopter Mi-35B buatan Rusia pada Oktober 2010. Tank terbang ini bermarkas di Skuadron 31 Serbu, pusat penerbangan TNI Angkatan Darat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Dilihat dari kemampuan tempur, Mi-35B bisa disejajarkan dengan AH-64 Apache. Lantas, bagaimana kecanggihan dua helikopter serang buatan dua negara berseteru sejak Perang Dingin ini? Berikut data-datanya. Mi-35B. Helikopter ini adalah pengembangan dari helikopter tempur legendaris Mi-24 HIN yang mulai diproduksi era 1970-an. Pesawat baling-baling ini memiliki keunikan dari helikopter tempur buatan Barat. Kalau Barat memisahkan fungsi serang dan angkut pasukan, Mi-35B mampu melakukan fungsi keduanya. Kemampuan angkut pasukannya mencapai 8 personil infanteri tempur bersenjata lengkap. Sebagai heli serang, Mi-35B milik TNI Angkatan Darat dilengkapi dengan roket S-8 kaliber 80 mm, pelontar chaff atau flare untuk mengecoh rudal yang mengancam dirinya, cannon GSH-30 kaliber 30 mm, serta yang paling menakutkan, rudal anti-tank 9M120 Ataka atau AT-9 Spiral dalam kode NATO. Rudal anti-tank ini mampu menghajar sasaran seperti tank dan panser musuh dari jarak 8 km, serta bersifat fire and forget, atau setelah diluncurkan, helikopter tidak usah memandu rudal agar mengenai sasaran. Rudal ini memiliki kemampuan sulit dijamming dalam perang elektronika, sehingga tingkat mengenai sasaran ke lawan sangatlah tinggi. AH-64 Apache. Kompetitor Mi-35B dilengkapi roket Hydra 2,75 inci dengan jarak efektif 3-5 km dan jarak maksimum 7 km pada kedua sisi helikopter. Apache memiliki misil yang letaknya bersebelahan dengan Hydra, AGM-114R Hellfire, yang juga mempunyai jarak efektif sampai 8 km dan mampu menghancurkan sasaran tank baik bergerak maupun diam. Selain itu, Apache memiliki jarak mematikan sejauh 20 km. Helikopter serang andalan Angkatan Darat Amerika Serikat itu juga memiliki cannon kaliber 30 mm yang memiliki jarak efektif 1500 meter dan jarak maksimal 3 km yang berada di bagian bawah perut helikopter. Pengoperasian Apache dilakukan oleh sistem komputerisasi yang merupakan gabungan antara optik dan elektronik atau disebut electro-optical sensor. Serta helikopter ini sudah banyak turun ke medan perang daripada Mi-35B. Kalau Anda menjadi Menteri Pertahanan, mana yang akan Anda tambah jumlahnya? AH-64 atau Mi-35? Atau ada helikopter serbu lain yang akan Anda beli?
Berikan jawaban Anda.